Okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi daging air asam krisik utara. Ha, ni dia. Kirim dia orang dah siap bungkus-bungkus lah. Tengok. Daging ambil kau. Daging ada. Dan ni dia punya kuah. Kuah ayam asam masih baik tak tumpah. Allah, kuah ayam asam dia. Try bau sikit. Bau sikit. Bau-bau. Dah dia kurasa. Nasi daging dia macam ada rempah sikit nasi ni. Kuah daging agaknya. Dia masak. So, jom kita rasa apa rasanya. Daun tumbar. Daging. Macam daging rebus macam tu. Air asam krisik utara. Kau nak tengok. Macam tu lah untuk dia buka. Nampak? Menarik tak? Bau dia sedap. Bau-bau bawang macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Masam-masam ayam asam. Daging ni rasa daging ya. Sedap ah. Rasa nasi juga. Kalau nasi ayam tu, ni rasa ayam kan. Ni nasi daging. Memang rasa daging dia. Sedap tu. Sedap. Ada bawang, ada tomato. Ayam sama sama apa kita pasti dia guna ni. Rasa dia. Macam ada rasa-rasa krisi, ada. Rasa krisi ada. Rasa macam caluk lah. Sambal dia tu ada potongan-potongan tomato kan, tomato bawang kan, dengan ayam asam dia sendiri tu memang memang sangat sedap. Tambah pula cicah dengan daging kan, daging yang dihiris tipis-tipis ni. Ni okay. Ya Allah. Okay guys, tu terang cakap dengan daun ketumbar, dengan daging yang diiris tipis-tipis ni kan, dengan ayam asam dan nasi daging itu sendiri. Senang cerita, combine makan yang perfect lah. Perfect. Cukup lah ni. Cukup. Kalau panas-panas ni, tengah panas ni, mau menambah ni. Tahniah kepada Encik Abung dan wife dia kerana berjaya menghasilkan menu yang pada saya eksklusif dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Syabas dan tahniah. Okay, aku nak teruskan makan guys. Sekian saja review aku untuk kali ini. Memang padu.